baru selesai kelas dan aku lapar karena aku baru bangun jam 1 dan kelasku sudah selesai. Ini udah jam 2:30, jam 14.19 baru sih, tapi aku udah lapar. Hah, ketahuan cermin aku udah lapar banget. Aku mau masak ada yang pernah makan mie ini nggak? Ini pedas sih, mari kita coba. Nah guys, aku udah masak ya. Seperti biasa, mie-nya itu, bumbunya itu selalu aku bawa. Hahaha, aku salah. Dan aku masak nugget juga sih, udah agak gosong. Nah, seperti biasa, bumbunya itu aku taruh di bawah. Jadi kita campur dulu. Wow. Ininya kayaknya nggak usah ikutan dulu deh. Dan cara masaknya seperti biasa. Kalian rebus air, kalau sudah mendidih masukkan ini. Aku nggak ngatur waktunya berapa sih, aku lihat aja dia udah lunak apa enggak. Kalau udah lunak, ini rebusnya agak lama ya guys, soalnya apanya ini kebesaran. Mie-nya itu besar guys, tuh nggak kayak mie Indomie yang kayak mie goreng biasanya gitu. Dan ini lumayan pedas sih, tapi nggak terlalu. Tuh ya. Mari makan guys. Kita coba nuggetnya ya. Nugget itu enak kalau dicampur. Bukan promosi ya. Oh, jatuh. Ini nuggetnya pakai nasi juga boleh. Kalau kalian mau hemat, mending beli nugget, beli saus ya. Jangan lupa beli beras. Jadi kalian makan tuh nasi, nugget, saus sudah cukup. Kita campurkan sausnya guys. Yang baru aja tuangkan, campurkan. Kok aku fokusnya sih? Kena. Apa ya? Kalian kalau masak nuggetnya, apinya jangan terlalu besar ya, setengah aja. Ini kalian setengah, terus aku tunggunya agak lama, jadi aku besarkan akhirnya menghitam deh.
kan. Aduh, nampak banget aku kurus. Harus makan banyak makan ya. Kalau makannya kayak gini artinya sudah habis. Dah. Boleh minum dulu ya. Lagi. Habis. Oke guys, terima kasih sudah menonton aku, melakukan aku penampilanku seperti ini, karena di rumah aja ngapain bergaya ya. Terus dirawat kenapa seperti ini, tenang-tenang lagi perawatan kok, belum menjadi orang cantik. Cantik itu enggak, cantik itu relatif guys. Ini tuh yang penting inner beauty ya. Yeah. Udah, apa yang bahas itu? Aman, terima kasih.